Hai guys, welcome back my channel. Ketemu lagi bersama gua si Rizal Gaming. Kali ini kita akan meneruskan game Resident Evil Spirit Away, yang dimana di episode sebelumnya gua sudah berhasil mengalahkan babi menggunakan machine gun ya teman-teman. Dan dimana disitu gua harus gocek kanan, gocek kiri, dan gua juga melawan monster yang letoy banget. Dan gua harus mengambil kelemahan dia untuk bisa membunuh dia guys. Aduh, itu susah banget sih teman-teman. Tapi apakah nanti di next episode gua akan bertemu dia lagi? Gak tahu. Kita akan coba ya teman-teman ya, keseruan apa yang kita akan dapatkan. Let's go my friends. Gua teman-teman. Sekarang ini kalau nggak salah, gua akan keluar dari rumah ini ya. Dan ini dia. Kita akan pasang terlebih dahulu. Let's go. Uh-oh. Wah, tiba-tiba rusak. Should be able to get out now. Okay, not problem. Teman-teman, apakah kita akan bertemu dengan makhluk yang kemarin lentur, tiba-tiba dia bisa kayak lumba-lumba? Jangan sampai ya, itu susah banget loh, sumpah guys. Melawan dia sumpah susah banget. Oh, kita berada di atas nih. Bentar. Sebelum melanjutkan perjalanan, seperti biasa, kita mencari lootingan terlebih dahulu. Karena gue butuh banget. Ini lumayan, ada lagi. Oke. Sepertinya gua akan naik ini. Not exactly covert, but yes. Oke, Athena Array Contraction Report. Okay. Lupakan dengan itu. Oh. Guys, gua akan naik dari sini terlebih dahulu deh. Bentar, kita akan coba apakah bisa kena. Wih. One shoot, one kill. I love it. Oke, okay, let's go guys. Oh. Ada dia nih. Aduh, gak kena. Guys. Oh. Loh. Kok gak kena? Oh, satu kali shoot. Nice. Ini gak bercanda kan? Aduh, biasanya tuh dua kali atau tiga kali. Sekarang satu kali doang udah bisa. Nice. Oh. Wadidaw. Kok semakin sakit ya? Guys. Excuse me, can I see your ticket? Eh. Aduh. Oh, ada sniper. Oke. Okay. Wait. Oh. Wow, rocket launcher. Dia menggunakan rocket launcher. Sebentar. Di belakang ada deh. Aduh. Dari segala arah pun kita diserang. Udah ya. Please. Gue bentar lagi sampai nih. Ini dulu deh. Ini berbahaya soalnya. Oke, okay, nice. Oke, okay, perfect. Cepat. Aduh. Hampir aja aku meningsoi, teman-teman. Finally. Not my favorite carnival ride. Saya tidak suka dengan permainan itu. Aduh, senjata gue pada habis semua, teman-teman. Lihat, machine gun gue tinggal 0/0. Ya udah lah. Kita akan cari peluru terlebih dahulu, guys. Aha, kita bisa beli sesuatu nih. Hello my friend. Yes. Gua akan tune up terlebih dahulu teman-teman biar lebih sakit lagi ya sniper gua. Oke, nice. Udah cukup. Oh hey boy. Gua bisa beli apa nih? Supply 8 kayaknya enggak perlu deh. Recharge ini perlu enggak ya teman-teman? Tapi gua lagi menghemat duit. Nanti aja deh. Hope to see you again soon. Ya oke, see you later. Gua save di sini deh. Let's go my friend. Perjalanan baru saja baru dimulai. Oh. Kok makin serem ya? The area is well guarded. I need to be careful. Oke, okay, saya butuh hati-hati.
Mereka menggunakan matching gun, guys. Berarti gue jangan sampai kena sensor warna merah itu. Gue bisa nggak ya? Loh, baru aja mulai. Oh my god, my friend, gimana ceritanya nih? Gue baru aja mulai. Bisa gue keker nggak sih, guys, teman-teman? Oh nggak bisa. Loh, gimana caranya? Tuh, setiap kita keluar langsung udah digranat. Sakit kena. Gimana nih, teman-teman? Kita matikan lampunya. Nggak bisa. Lihat tuh. Setiap kita keluar langsung digranat. Coba. Coba ya. Kena nggak? Kena, guys. Nggak bisa. Aduh. No. Tuh, nggak bisa. Berarti kayaknya gua harus membidik terlebih dahulu. Kalau nggak, kita matikan lampu yang ada di atas. Jadi setidaknya dia gelap. Kalau begini gua mati, guys. Nggak bisa. Coba ya, teman-teman. Kita coba untuk matikan terlebih dahulu. Ini sebenarnya ada instruksi sih. Gian insert Arisco. Another tree and the school are the lost. Oke. Coba sebentar. Gua bisa matikan lampu ini nggak? Salah. Ini ada musuh. Coba, guys, kita akan arahkan ke tuh, nggak efek, nggak bisa. Ini emang mesin. Coba kita matikan ini. Nggak berfungsi. Berarti emang mau tidak mau kita harus percepat. Itu nggak ada yang ngendaliin sih, teman-teman. Tuh, kita harus berhati-hati. Coba, bentar ya. Kita nunduk jalannya, teman-teman. Sebentar, kita coba untuk menunduk jalannya. Oh, nggak bisa. Sama aja. Kita langsung ketahuan juga sih, teman-teman. Bagaimana caranya ya? Tuh, belum aja kita lewat udah langsung disensor. Oh, mungkin ada jedanya, teman-teman. Pada saat dia ngengeng itu, tiba-tiba dia itu belum langsung nyerang. Nih, tuh, kita masih ada waktu jeda untuk bisa kabur ya. Jadi kemungkinan gue akan coba pergi ke sana terlebih dahulu. Aduh, itu lumayan kotak kuning, guys. Kesini dulu deh. Let's go. Nah, kayak gini ya, kurang lebih ya. Nah, that's it. Akhirnya gue mengetahui caranya, teman-teman. Dan by the way, ada dua kotak di sana, teman-teman. Masa gue tinggalin? Gue butuh resource banget nih. Kita ntar aja deh. Bentar. Gue langsung kesini bisa ya? Nice. Finally gue berhasil lewat. Belakang kanan ada? Gak ada. Ada di depan doang. Sini kamu. Ada dua. Wow, what is that? Dia menggunakan apa namanya, bom molotov. Teman sendiri dibakar. Ini dia. Nice. Finally. Sebentar, dia kebakar kan? Jangan bermain api makanya. Ini temen dia kebakar diri sendiri loh. Bom molotovnya jauh banget dia ngelempar. Nice. Dua kali shoot, tiga kali shoot. Finally. Kita samperin dia, teman-teman, sebelum dia berdiri lagi. Dan mending soy. Guys, kita berarti akan coba masuk lewat situ terlebih dahulu. Ini kan tadi yang menggunakan machine gun, berarti kita hancurkan. Berarti mati nih. Dia udah nggak berfungsi lagi seharusnya ya. Nice, tinggal yang sebelah kiri sana. Berarti gua akan pergi lewat mana nih? Lewat sini kali ya? Banyak banget sensornya, teman-teman. Kita kesini terlebih dahulu. Apa itu? Ada orang dari sebelah kiri. Di mana, teman-teman? Sebelah kanan ya? Kiri. Di mana? Itu dia, belakang gua. Oh my god, gua enggak lihat. Sebentar. Aduh, curang gua dah. Oke. Kita pelan-pelan saja. Gua enggak lihat di belakang gua ternyata.
Sini, kita pancing terlebih dahulu teman-teman. Biar kita gak terlalu boros peluru. Sini. 1, 2, 3. See you my friend. Oke, okay. Wah pasti banyak ternyata. Oke, okay, satu tumbang. Oke, okay, bom. Meledak, boom. Weh, kok gak meledak? Guys, dia menggunakan bom. Nah, itu dia yang gue maksud barusan. Makin kuat. Aduh. Tidak beres. Sebentar. Oke. Okay. Aduh, gak kena-kena gini aja kamu gak bisa. Oke, okay, nice. Aduh, kayak gitu aja kamu gak kena-kena, Rizal. Gimana ceritanya nih? Bentar, guys. Sebelum gue pergi ke sana, kayaknya gue akan matikan sensor terlebih dahulu deh. Karena di setiap tempatnya itu pasti ada bom dan gue akan hancurkan waktu itu. Oh. Sensornya jauh juga. Bentar, gue harus matikan sensor yang ini. Gimana caranya nih? Wah, dia di atas ada. Oh, gimana nih? Bentar, gue matikan ini terlebih dahulu. Oke, okay, finally. Guys, tadi gue lihat, oh itu dia. Satu-satu dong. Bentar, gue takutnya di belakang ada. Oh kan ada kan, bener. Baru saya bilang. Sini. Mama mini. Ayo sini kamu berani. Aduh. Oke, nice. Kita arahkan dia ke kaki aja ya, karena dia tidak bisa jalan. Aduh, mamam itu. Itu teman kamu sendiri loh, kamu bunuh. Gimana ceritanya nih? Aduh, banyak banget lagi. Gak bisa. Gue harus pakai ini. Oh, sebentar. Sabar tuh. Kaki. Oke, finally. Sudah semua kah? Aha, aku suka nih guys. Looting gue banyak banget nih. Oh, kalau kita matikan itu nanti dia bisa hidup lagi sepertinya deh. Apa tadi dihidupin sama dia? Gak mungkin sih, masa zombie bisa menghidupkan alat itu lagi? Kayaknya gak mungkin. Guys, bentar, gua akan hancurkan terlebih dahulu. Oke, dan gua akan pergi ke bawah lagi karena tadi gua melihat ada kotak 2. Ya sayang banget kalau misalkan gua gak ambil. Sebentar teman-teman, mohon maaf nih kalau gua terlalu lama. Gua butuh banget soalnya resort di sini. Musuh kita semakin lama semakin banyak soalnya. Tuh kan, ada 3 kotak, masa ya gue tinggalin. Sebentar ya. Nice, gue dapet. Ada korun gak? Biasanya kalau begini-begini pasti ada korun sih. Bentar ya teman-teman, mohon maaf nih agak lama. Oh, udah gak ada korun. Let's go my friend. Pergi ke atas lebih dahulu. Berarti gue harus matiin sensor ini dulu. Nanti baru kita pergi ke bawah. Oke, okay. It's okay. Nah, hati-hati teman-teman, hati-hati. Aduh, dia sensornya ke arah sana ya. Kalau gue lewat sini, tenang gak ya teman-teman? Oh, gak aman-aman. Oke, okay, finally. Bentar, peluru gua masih ada 21, lumayan. Gua bisa menggunakan ini. Oh, dari sebelah kiri. Belakang. Oh, kok saya mendengar ada suara machine gun? Oh, benar ternyata ada. Sebentar. Here we go. Woohoo! Nice. Gak kena. Aduh, dia kuat banget. Oh, sebentar dulu, gue gak bisa teman-teman. Dia gak bisa dilumpuhkan guys kalau cuma kita kenain kakinya doang. Kalau ini dia bisa. Oke, sebentar kita tendang. Aduh, dia berubah segala. Oke, nice, finally. Oh, dimana dia ada suara? Gini guys. Kita akan menggunakan ini saja, maybe. Tembak. Kamu berani lewat sini. Ciu. Ciu. Nah. Kita menggunakan IQ kita sedikit teman-teman.
Nah, kalau gini kan kita nggak perlu repot-repot. Lumayan, setidaknya peluru gua nggak habis banyak. Nah, kita reload lagi. Udah ya, udah aman semua nih. Nice, 60 amunisi. Oh, oh ini udah kita lewatin. Eh, sebentar. Guys, ini sensornya dia akan mengarahkan kecepatan ini. Jadi, kita lebih cepat lebih baik kayaknya deh. Sebentar dulu, jangan sampai gua salah. Karena checkpointnya jauh banget, guys. Tapi itu ada orang loh. Itu ada orang deh sepertinya. Sebentar ya, kita coba lihat ya. Itu apa itu? Itu apa? Oh, monster ya. Nggak bisa teman-teman. Ya udah, berarti kita nunggu momen maybe. Sebentar, dia akan ke bawah sebentar lagi. Oke. Okay. Oh, nggak bisa. Oh. Nggak bisa teman-teman. Gimana ya? Aduh. Kita gimana nih? Apakah kita harus dari sini arahkan? Ada bom ya? Apa ada bom di depan? I don't know. Wah, belakang gua ada. Aduh. Gua enggak lihat lagi. Belakang gua ternyata ada lagi. Banyak sekali. Misi, misi. Oh, enggak kena. Gimana kali ini? Misi ya. Kita pakai ini, teman-teman. Menghemat peluru. Bentar ya. Sini. Ayo, kamu berani sini. Oke, satu lagi. Sini kamu. Mamam. Oh, oh. Nanti dulu. Oke, mati kah? Mantap. Kita nggak perlu repot-repot lagi ya teman-teman. Kalau ada musuh kita hindarin aja dan kita pancing ke tempat itu. Dan semua terkendali. Dan by the way, bagaimana cua gua lewat dari sana? Ada bomnya nggak sih? Gua nggak bisa guys. Kalau gua lari bisa, bisa nggak ya? Coba deh, gua nggak tahu ya teman-teman bisa apa enggaknya ya. Coba aja deh. Ntar dia ke arah kiri, nanti ke kanan. Oke, jadi saatnya gua lari. Let's go. Oke, emang gua harus lari teman-teman. Lumayan. Nice. Senjata gua banyak nih amunisinya guys. Udah semua kan? Ada yang kelewat nggak ya teman-teman? Semoga sih nggak ada nih treasure-nya. Ini kita ganti dulu sensornya. Kita arahkan kemana? Loh, bagaimana caranya gue lewat nanti? Dia arahkan ke sini. Gue mau lewat. Lewat mana? Lewat sini. Oh bisa. Oke, berarti gue akan lewat dari bawah teman-teman. Nanti kita pergi ke bawah terlebih dahulu. Sebentar ya, sebentar ya. Oh, kan ada yang kelewat. Oke, okay, nice. Oke, okay, kita dapat 34.000 PTAS. Lumayan nih. Kita udah gak punya granat. Kita cuma punya ini doang. Duh, ada satu lagi nih guys. Bagaimana cara kita ngalahin dia? Kalau gua maju gua nggak bisa. Tuh, nggak bisa guys. Apa emang gua harus lari ya? Duh, gimana nih teman-teman caranya? Kalau misalkan gua mati jauh banget nih ngulanginnya. Kayaknya emang gue harus lari deh. Coba ya. Coba ya teman-teman ya. Oke. Okay. Emang gue harus lari sepertinya. Nice. Bye-bye. Oke. Okay, sudah sampai. Di mana ini sekarang? Oh, kita hancurin dulu teman-teman. Kita hancurin dulu yang di atas ini. Aduh, kamu merepotkan saja. Oke. Okay, let's go. See you my friend. Eh kok gak ada? Bomnya mana? Oh ini dia.
Makan itu. Sudah aman. Sudah aman. Dan kita pergi ke mana nih sekarang? Oh, ke bawah. Aduh. Di bawah ini ada apa lagi nih, guys? Need to find the main terminal. Oh, main terminal. Ini tempat pusat utama elektronik, guys. Connect to device. Kita akan mencari terminalnya. Itu lewat sini ya. Kita home. Wah, siapa itu? Banyak yang meningsoy. Oh. Wah, serem banget ya teman-teman, pada mati di sini. Aduh, jangan bilang gue di sini akan melawan monster. Ada suara. Aduh, kita butuh akses card lagi, guys. Di mana ya kodenya? Sebentar, coba kita cari di orang-orang ini. Kodenya berapa nih, by the way? Di mana kita bisa menemukannya? Guys, di mana teman-teman? Gua nggak tahu lagi. Kalau gua kesini nggak mungkin sih. Kalau gua balik lagi nggak mungkin. Kodenya di mana ya teman-teman? Coba di tembok, di atas, tidak ada. Oh my god. Pak, tahu kodenya nggak? Dia udah mati lagi. Teman-teman, gimana nih? Gua butuh kodenya. Apa dari sini, guys? Sebentar, kodenya di sini nggak ada. Gimana dong? Oh, kita pecahin. Oh, nggak berfungsi. Kita butuh kode, guys. Gimana nih kode kita? Lihatnya dari mana, teman-teman? Kita nggak tahu kode berapa. Aduh, PR lagi. Lihatnya di mana, guys? Oh, tangan ini ada digital kah? Pak, kodenya berapa? Ya, kita taunya dari mana nih teman-teman? Gak tahu kodenya berapa. Satu, dua, tiga. Coba kita coba 1, 2, 3 terlebih dahulu ya. Aku gak tahu nih, aku ngasal aja. 1, 2, 3. Oh, kita lihat dulu tracking lagi teman-teman. Sebentar, kita tracking. Oh, trackingnya gimana? Oh, ini 1. Oh, nice. Gue lupa kalau si Aida itu punya ini teman-teman, sensor aktif ya. 148. Aha. Enter. Ini terlalu mudah teman-teman. Oke, nice. Amber Research Report. Kalian baca sendiri aja dan terjemahkan sendiri ya teman-teman. Something tells me this isn't just a comms facility. Yes. Bentar. Udah ya, udah semua kan teman-teman. Kita nunduk. Udah, gak ada semua. Kita kalau nunduk teman-teman ya. Aduh, kamu kasihan banget pada meningsoy. Subject analysis Martinico. Aduh, saya nggak tahu ini apa ini. Kita ke bawah. Oh, ada cutscene. Cutscene begini tandanya tidak beres, guys. Nah, kan baru gue bilangin. Oh. Apaan tuh? This is monster. Aduh, gimana cara gue lawannya nih? Bentar, gak ada efek. Oh, gue kabur gimana? Oh, ke belakang. Sebentar, kita kabur terlebih dahulu teman-teman. Kayaknya gak bisa gue lawan saat ini. Hol. Aduh, bisa gak ya? Cepet, Aida. Robot lari. Kanan. Oh, salah jalan. Ezi. Salah jalan teman-teman. Gua harus pergi ke kanan. Astaga, aduh. Kamu terlalu panik, Rizal. Harus pergi ke kanan. Ke kiri. Aduh, guys, itu monsternya serem banget. Astaga. Sumpah.
mengerikan. Oke teman-teman, untung nggak jauh ya. Kita skip aja karena kita udah tahu. Oke, saatnya gua kabur terlebih dahulu. Nggak bisa kita lawan ternyata. Kemana nih ini kan? Oh ya, ini hall dulu. Aduh. Hall. Come on. Ayo deh. Oke, nice. Kita kabur kanan dan yang kiri nih. Nah, oke, finally. Aduh, hampir saja. Itu gede banget, sumpah teman-teman. Say goodbye, Ben. Aduh. Aku pergi ke bawah terlebih dahulu deh. Eh, tikus. Uh-oh. Aduh, teman-teman. Kayaknya gua harus lewat sini. Sebentar. Pasti di sini gua harus menghindar. Bentar ya, teman-teman. Permisi. Di atas gua, teman-teman. Oh, sebentar. Guys. Gua harus lari lagi nih. Oh, enggak aman, dia kabur. Alright. Udah ya, dia kabur, teman-teman. Aman. Tempat apaan nih, guys? Aku trauma banget nih, teman-teman, kalau melihat mendengar suara begini tuh kayak orang bener-bener lagi sakaratul maut. Aduh, jangan sampai ya kalian, semoga juga pada sehat-sehat saja teman-teman, jangan sampai ada yang sakit. Waduh, masih belum selesai. Gede banget lagi dia. Messi, kabur terlebih dahulu. Cepet. Lucu. Alright. Come on. Wah, hampir saja. Masih belum selesai kah? Wah, masih ngejar dia. Wow, kaget. Banyak nih teman-teman. Dia nggak bisa ngejar kan? Udah. Say goodbye. Gile, gede banget dia teman-teman. Gak bisa nih. Hampir saja. Kita lewat sini ya. Oh, kita harus lewat di sebelah sini. Oh, ada monster nih. Dari mana tuh suara? Dari sebelah kiri kalau nggak salah. Nggak ada. Oke, lanjut. Apa ini? Aduh. Gue harus nunggu lebih pas nih teman-teman. Oke, ini dia. Gimana nih? Ini kita ambil momen di mana nih? Oke, ini ini dia. Pada saat dia ke atas kita lari. Satu, sebentar ya. Oke, ini dia seharusnya. Ini dia. Nice. Aduh, apa lagi nih? Dia jalan deh. Oke, nice. Untung aja. Oke, finally, gua akan pergi ke kanan terlebih dahulu. Ini apa nih? Activities. Oke, nomor 3 dulu, 40. Ini nggak susah ya teman-teman ya? Kok diniat? 304, maybe. Bentar nggak? Duh. Oh, gini. Sebentar. Dia itu kan lebih tebel itu tak nomor 4. Nah, nomor 3. Aduh, salah. Sebentar ya. Nomor 4 dulu, 3 baru 0. Nah, yang terang setengah dan yang pudar warnanya. This is it. Now, how to connect the device. Yes. Here we go. Come on. Sini guys, teman-teman. Kita lihat ya. Security disable. Nice. Semua kita matiin ya alat sensor-sensornya.
I'm at the site injecting into the main terminal. You're going to blow up this entire island. Kita ngaktifin bom waktu sepertinya. Including the president's daughter. But won't that make things harder for you? There's no room for half measures. The weak exist to serve the strong. Enough talk. Bring me the amber. I've arranged a way for you to get back to the island. Copy that. Copy that. On it now. Bom waktunya sudah berjalan, teman-teman. Sepertinya pulau ini akan dihancurkan. Gimana nih? Si Aida lagi bingung. Okay, Luis. What was it that you said again? Uh-oh. You should have known by now, Whisker, that I don't always play by your rules. Ting tong. Sudah. Okay. Sekarang saatnya. I'm done here. Ya, kita sudah selesai di sini dan saatnya kita akan keluar terlebih dahulu, teman-teman. Semoga sih nggak ada zombie lagi ya. Tapi kita berjaga-jaga saja. Guys, makhluk yang tadi masih hidup kayaknya deh. Aduh. Wah, kan, benar, baru kita bilang. Oh. Kabar buruk. Semoga sih dia metong ya, teman-teman. Oke. Harusnya dia kena nih. Oke, nice. Pencet E terus aja. Nice. Oke. Nice. Just ending. Sip. Oh, hampir. Always have an out. Akhirnya kita berhasil keluar. Oh. True child, do not resist. Got you now, Sadler. Cepat sekali dia bawanya, teman-teman. Woo! Finally. Oh, ini kalau nggak salah di tempat ending, teman-teman, terakhir nih. Tuh kan, bener. Now, find Leon and Sadler. Oke guys, sampai ketemu di next video selanjutnya. Dan apakah kali ini kita akan berjumpa dengan Leon dan Sandler? Dan apakah ini menjadi sebuah ending terakhir kita bermain Resident Evil 4? Saksikan di next video. Bye-bye. See you.